Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada materi BTQ kelas 4 ini kita akan mempelajari pelajaran 1 tentang membaca kalimat dalam Al-Qur'an. Nah, anak-anak siap-siap dan diikuti dengan baik ya, serta kita berdoa sebelum belajar ya. Yuk anak-anak, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Baik anak-anak, pada pelajaran 1 tentang membaca kalimat dalam Al-Qur'an ini bertujuan agar siswa mampu melafalkan kalimat sesuai harokat dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu melafalkan kalimat sesuai makhraj dengan fasih. Baik anak-anak, yang pertama, membaca sesuai harokat. Harokat adalah tanda baca yang terdiri dari 1. Tanda baca yang menunjukkan bunyi vokal A, I, U yang meliputi fathah dilambangkan dengan tanda satu garis di atas, kasroh dilambangkan dengan garis satu di bawah, dan doma dilambangkan seperti tanda koma di atas. Yang kedua, tanda baca tanwin yang menunjukkan bunyi an, in, dan un. Yang ketiga adalah sukun, yaitu tanda yang menunjukkan huruf tersebut mati dilambangkan seperti bulatan kecil di atas. Keempat, syadda atau tasdid, yaitu tanda yang menunjukkan huruf tersebut dibunyikan ganda atau double dilambangkan seperti angka 3 di atas. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang cara membaca kalimat Al-Quran sesuai dengan harokat yang benar, sekarang kita latihan membaca kalimat Al-Quran sesuai dengan harokat. Ikuti ibu ya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, min syarri. Silakan ikuti. Min syarri. Bagus. Coba kembali. Min syarri. Coba diulangi lagi. Min syarri. Bagus. Yang kedua, minal jinnati. Silakan ikuti. Minal jinnati. Diulangi lagi. Minal jinnati. Bagus. Yang ketiga, fabashirhum. Coba kalian ikuti. Fabashirhum. Bagus. Coba diulangi lagi. Fabashirhum. Baik. Coba satu kali lagi. Fabashirhum. Bagus. Yang keempat, wazawajnahum. Coba kalian ikuti. Wazawajnahum. Kembali ulangi. Wazawajnahum. Baik, kembali diulangi. Wazawajnahum. Bagus. Baik, sekarang kita ulangi dari pertama sampai yang terakhir. Baca basmalah, kemudian langsung yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Min syarri, dua kali ya. Yang kedua, Minal jinnati. Bagus. Yang ketiga, Fabashirhum. Bagus. Yang keempat, Wazawajnahum. Nah, seperti itu dalam membaca kalimat Al-Quran sesuai dengan harokat yang benar. Semoga kalian bisa mempelajarinya, bisa memahaminya, serta kalian bisa mempraktikkannya di rumah dengan baik dan benar. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami serta mempraktikkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Mari kita tutup saja pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, salam sehat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.